itu satu-satu benda ni di atas di dalam alam ni yang tiada ganti. Apa dia? Air. Lagi-lagi macam panas. Baik. Tak pernah corona tak tambah air. Tambah air malam tadi air saja. Makan buah air cek dah dah. Dapat satu macam ni. Habis. Seminit habis satu botol. Musim panas ni kak, kita kena banyak minum air. So kurang-kurangnya 1 liter sehari. 1 liter tu mula dia. Kan? Botol 1 liter air tu, 1 liter air tu kita minum. Walau kita tak minum, dia takut kita akan terdedah kepada stroke haba. Sebab sekarang ni suhu tengah up. Tengah meningkat. Sekarang ni suhu kalau kita tengok, tuan-tuan, kita buka cuaca. Tengok kuping berapa suhu sekarang. Berapa? Eh, nak buat cina nombor ni. Eh. Ayah. Buat cina pun tak. Orang nak tengok suhu berapa dia buat tulisan cina. Kalau boleh baca tak apa. Nah, 24. Pagi ni 24. 24 kira. Mungkin sebab di negeri kita ni ada satu dua hari yang baru ni hujan turun kan. Okey lah. Sebelum-sebelum tu kan, petang pun 30 atas 30 petang nak nak maghrib tu panas tu kan, bahas sepatutnya dah dah mula menurun lah bawah 30, tapi petang nak maghrib tu masih 30 atas dan 30 panas tu sampai bercadang-cadang jatang kamu nak mengesyorkan kepada semua masjid dan surau negeri Perak mengadakan solat istisqa. Nak kena kaji dah pula. Semua yang cispok ni tak ada apalah sebenarnya. Tapi kutubah hidup kita ada buat rakaman dulu. Kutubah solat cispok di Menteri Negeri 2014. Ingat tu lagi. Waktu tu Menteri Luar, sekarang jadi Menteri Besar kita kan. Menteri Negeri, Pekan Negeri ada lagi kutubah kutubah yang banyak di dalamnya disebut istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan pun Allah mungkin keadaan kemarau ni adalah satu bala dari Allah Subhanahu wa taala kerana kita banyak melupakannya, banyak tak ikut perintah dia, banyak melakukan maksiat padanya kan. Wallahu a'lam. Tapi air ni memang tak ada ganti. Memang tak ada ganti air. Satu-satu benda, satu-satunya benda di alam ni yang tak ada tidak ada gantinya, iaitu air. Tak ada ganti. Demikian pula tata suria, semuanya beredar terdiri atas bintang-bintang yang tetap dan bintang-bintang yang beredar pada garis edar ni. Jadi di langit tu nampak kan, dia punya buruj. Lepas tu Allah Ta'ala bersumpah dengan langit dan buruj. Wassama idatil buruj. Dalam bersumpah dengan langit yang di dalamnya ada buruj-buruj. Apa buruj-buruj? Kumpulan-kumpulan bintang. Macam-macam lah kalau kita belajar ilmu astronomi, ilmu falak tu kan. Baik. Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawai mengetengahkan sebuah hadis sehubungan dengan tafsir ayat ini, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam An-Nasa'i juga diketengahkan oleh keduanya dalam bab tafsir oleh riwayat Ibnu Jurayz. Ibnu Jurayz mengatakan akhbarana Ismail Ibnu Luhbah Ibnu Umayyah An Ayyub bin Khalid bin Abdullah bin Rafi' maula Ummi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala aqala Rasulullah SAW alaihi dan ceritakan kepada ku Ismail bin Umayyah dari Ayyub bin Khalid dari Abdullah bin Rafi' maula Ummi Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah SAW memegang tanganku faqala, maka baginda ku bersabda qala Allah tabatta yaumas sabt, maka telah menciptakan bumi pada hari Sabtu. Qalaqal jibala fiha yaumul ahad, Allah telah ciptakan bukit engkau di dalamnya pada hari Ahad. Wa qalaqas syajara fiha yaumul itsnain, Allah telah menciptakan pohon-pohon di dalam bumi itu pada hari Isnin. Wa qalaqal makruha yaumul tsulatsa, Allah telah menciptakan hal yang tak disukai pada hari Selasa. Apa yang disukai ni tentu adalah kemakau ke apa entahlah. Wa khalaqa an-nura yawmal arba'a, Allah telah menciptakan cahaya
menciptakan nur pada hari Rabu. Wabasta fiha ad-dawab yaumul khamis. Telah membiarkan yang menciptakan binatang-binatang yang ada di bumi pada hari Kamis. Wa khalaqa Adam ba'da al-'asr yaumal jum'ah. Telah menciptakan Adam sesudah asar pada hari Jumaat. Min akhir sa'atin min sa'atil jum'ah. Iaitu pada saat-saat terakhir hari Jumaat antara asar sampai malam. Fiha bainal 'asri ila al-lail. Antara waktu asar ke maghrib. Waktu itu Jumaat, tak waktu itulah Allah Taala menciptakan Adam, dan waktu itulah mengikut bahawa hadis Nabi waktu mustajab berdoa. Asar Jumaat itu sampai maghrib kita berdoa, insya-Allah mustajab. Waktu yang mustajab berdoa pada hari Jumaat. Selain daripada antara dua khutbah, ada hadis yang menunjukkan bahawa waktu asar Jumaat itu sampai ke maghrib itu adalah antara waktu mustajab berdoa. Hadis ini termasuk dalam hadis gharib dalam Sahih Muslim. Banyak komentar mengenai hadis ini, antara lain ialah Ali bin Madini dan Imam Bukhari serta sejumlah ahli ufas hadis. Mereka mengenai hadis ini merupakan perkataan Ka'ab, dan semuanya Abu Hurairah hanya mendengarnya dari kata Ka'ab al-Akbar. Hadis ini menjadi samar di kalangan sebahagian para perawi hingga membuat mereka menganggap sebagai hadis yang marfu. Demikianlah keterangan yang dibuka oleh Imam Al-Baihaqi. Wallahu Rasulullah. Maknanya inilah apa yang ditegangkan oleh ulama-ulama tafsir tentang ayat 29 surah Al-Baqarah ini. Jadi saya pun mohon maaf, tak sempat punya untuk mencetak tafsir untuk ayat ke-30. Sebab ini ayat 30. Ayat 30 inilah yang menceritakan tentang peristiwa bagaimana Nabi Adam itu dicipta Allah Subhanahu wa taala. Ayat 30. Kita akan baca nanti kan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi kalau kita lihat ayat 30 ni dia kena mengenanya. Maknanya Allah Taala menceritakan bagaimanakah kisah penciptaan Nabi Adam. Lepas Nabi cipta bumi, Nabi cipta langit, Nabi cipta Adam pulas. Sebab apa? Sebab Adam ni adalah khalifah. Jadi kalau bumi tak ada, macam mana Allah Ta'ala nak cipta makhluk dan tabi bumi? Bila sempurna bumi, sempurna lagi, maka Allah Ta'ala beritahu kepada para malaikat, aku bercadang nak mencipta seorang khalifah di atas muka bumi. Kenapa malaikat protes? Mereka bertanya balik kepada Allah Ta'ala. Sebab khalifah tu bukan dari kalangan para malaikat. Dia adalah makhluk lain yang Allah Ta'ala nak cipta sebagai khalifah. Dalam ayat lain Allah Ta'ala menyebut inna aradal amanata minas samawati wal jibal fa baina yahmilha wa shafa'na minha wa hamala al-insan innahu kana zaluman jahula. Sebenarnya Allah Ta'ala dah offer dah khalifah ni kepada makhluk-makhluk yang dicipta sebelum manusia. Macam tadi kan, kita cerita kan, cipta pokok, gunung gerhana, haiwan-haiwan, kucing yang tak bela rumah tu, Allah Ta'ala datang, dia kucing tu. Nak jadi khalifah, apa kucing kata? Tak mau. Tak mau. Tak nak. Leceh. Tak di dunia ni aku ketimpan ada ekor. Allah kata tak apa, tak ada offer lain lah. Habis semua haiwan Allah Ta'ala tanya, abai nak ayah mihana wa asbab nak minha. Mereka enggan dan mereka beri pelbagai alasan. Yang sanggup, yang menyanggup ni wa hamalahal insan. Kita lah yang menyanggup. So tu Allah kata di ujung, inna bukana zaluman jahulah. Mesti dalam zahir bodoh lah. Menyanggup dia tu tak kerja dan jadi khalifah ni besar. Kenapa yang menyanggup juga? Ini kita cerita nanti dalam ayat 30 surah Al-Baqarah. InsyaAllah saya akan kuliah akan datang, kita akan berikan teks tafsirnya. Jadi boleh dihubungi pun Ustaz tadi kongsi-kongsikan. Kalau saya dapat awal, saya bagi awal lah. Singkat, selangat singkat je ni. WhatsApp ni kerja tu pun saya dah letak terminal kuliah. Tenang je.
serah. Tak mesti minggu depan jumpa pun serah. Jadi insyaAllah kita akan membincangkan ayat yang berikutnya. Sekiranya dalam surah Al-Baqarah, ayat surah Al-Baqarah ini pada kuliah kita yang akan datang insyaAllah. Dengan izin Allah, iaitu pada 18 Jun 2023 insyaAllah izin Allah kita akan menyambung dengan tafsir kita, iaitu ayat ke 30 surah Al-Baqarah. Kita akan faham kenapa Allah Ta'ala, apa kaitan ayat 29 dan ayat 30 surah Al-Baqarah ini, dan apa pengajaran yang terdapat daripada ayat 29. Maksudnya Allah Ta'ala itu maha berkuasa, maha berkasa. Sahabat kita mana, sahabat mana kita pun tidak boleh menandingi kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malah kita sepatutnya tunduk patuh kepada Allah SWT sebagai pencipta kita dan kita sebagai hamba juga. Jadi itulah dia sebenarnya yang kita kongsikan pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kongsikan pada pagi ini dan mempunyai kita bersama jadikan panduan kepada kita dengan kepada kepada Allah SWT dan ini untuk semua sebuah yang kita akan bagi ini sebab akhirat dan kepada kita sampaikan dengan kasar bahasa dan juga sebab semua kepada Allah SWT dengan bisnes salam dan dari perempuan dan persilihan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tanggungkan pula kita pagi ini dengan tasbih Al-Baqarah dan Surah Rasul. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadza hadzal huwa al-fadhlu fi dinil muslimin. Allahumma la tuqil fi nuri ahadina wa na'udzubika min syururi. اللهم فاتح شملهم وفارق جنبهم وشدد كلمتهم وزلزل حدهم وسلكبا من كلاب يا فحال يا جبار يا قديم يا الله يا الله يا الله اللهم يا مرسل الكتاب ويا مجسح بازم حزب ياسين مرسل الكتاب في المسجد صلى الله عليه وسلم ربنا زيد مرسل فرما يا اكرم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وفي الاخره حسنه عليك توكلنا عليك ملك المصير ربنا تقبل منا ايماننا ومسلمنا ايماننا ونفعنا وسبحانه سبحانه وعنا في هذا اليوم المبارك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.